apa gamaknya Labuan Ning Baizura setelah dia dikatakan tidak prihatin dengan isu Rafah. Nyudahnya dia ngabur, dia tak berniat pun untuk mempersendakan. Bahkan time tu kata dia, dia tengah sibuk berbenar melayan peminat. Atau time tu jugalah orang nanya. Tu yang dia nanya balik, who's that tu. Bukan dia kata dia nanya, what's that? Eh teman, tak berapa faham jugalah bab-bab bahasa Inggeris ni. Tak ada niat pun nak seloroh katanya. Tak ada niat nak nyakitkan hati siapa-siapa pun. Jadi bila dah panah isu ni, dia terpaksalah juga nak berterus terang kata. Dia terpaksalah juga nak memperjelaskan balik apa yang telah berlaku. Kalau tak percaya, tengok balik keseluruhan video tu. Kata Ning Baizura ni, dia ngabur semua ni daripada hati. Dia pun ada juga menyumbang kepada tabung Gaza katanya. Dan menghukum seseorang atas sesuatu yang kita tak tahu cerita ujung pangkainya. Cuma sebenarnya pada pandangan awak, setiap umat Islam ni, dia kena ada keprihatinan dan cakna terhadap permasalahan ummah ni. Jangan apa tak ajab dengan isu-isu agama ni. Jangan nyadin je kita. Tak kiralah kita siapa. Artis ke, influencer ke,